Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajmain. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahra dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alluma wa ta'alim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wal tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hath ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dilala ala al-khair ibtiga'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allahi ta'ala. Galal musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa alumikum fi darain amin ila gawlihi wa gala sallallahu alaihi wa sallam man anzara mu'siran aw wada'a lahu adhallahu Allah fi dhillih wa gala sallallahu alaihi wa sallam man sarau an yanzura ila yaumil qiyamah fal yagra idha syamsu quwirat wa idha sama'un fatarat wa idha sama'un syaqqat. Masih membahas sebagian dari orang yang bisa mendapatkan perlindungan, keselamatan di dahsyatnya hari kiamat, yaitu disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, man anzara mu'siran, siapa yang memberikan waktu, memberikan kelonggaran kepada siapa? Mu'siran, orang yang berhutang kepadanya tapi tidak memiliki sesuatu untuk membayarnya. Ada orang utang, ternyata yang hutang ini tidak atau belum memiliki yang dibuat bayar, sedangkan temponya sudah jatuh, sudah datang. Jadi diberi kelonggaran sama dia, dibiarkan. Ditambahkan waktunya misalnya, tanpa yang hutang meminta. Tanpa yang hutang meminta, tapi dia yang menghutangi, yang memberikan kelonggaran atau menambahkan waktu kepada yang berhutang atau untuk yang berhutang. Atau sebalik, atau malah wada'alahu, mengurangi utangnya. Utangnya misalnya 1 juta wis bayaran 500 saya wis. Jadi dipotong utangnya. Diperintahkan hanya membayar 500, sedangkan 500-nya diberikan kepada yang hutang, oleh yang menghutangi. Lah orang yang berbuat seperti ini, adzallahullah fi dhilli, Allah akan memberikan pertolongannya di hari kiamat. Karena itu Allah dalam ayat Al-Qur'an berfirman, wa in kana dzu usratin fa nadziratun ila maisarah wa in tasaddaqu bahwa khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa in kana dzu usratin, jika yang hutang itu enggak mampu membayar, belum mampu membayar,
Fanadhiratun ila maisara, belilah kelonggaran dia sampai dia mampu. Sekarang kan tidak, enggak mampu dipaksa untuk bayar. Akhirnya gali lubang tutup lubang, hutang satu, hutang dua. Dan terus akan bertambah dan bertambah. Tapi kalau yang diajarkan dalam Islam, orang yang enggak mampu membayar berikan kelonggaran. Jadi orang yang menghutangi memiliki dua pilihan, antara melonggarkan waktunya untuk membayar atau mengurangi nominal hutangnya atau bahkan membebaskan. Wis, enggak usah dibayar. Jadi satu di antara dua pilihan bagi yang orang yang menghutangi. Nah, yang diajarkan oleh Allah, kalau orang itu tidak mampu membayar, fanadhiratun ila maisarah. Tunggu sampai dia mampu membayar. Jadi tunda waktunya sampai dia mampu. Berarti kalau nunggu dia mampu, tidak memberikan waktu tertentu, seminggu, dua minggu, satu bulan, enggak, sampai dia mampu. Tapi kalau kita bebaskan atau dikurangi, itu lebih baik. Wa in tasaddaqu fa huwa khairul lakum. Dibebaskan utangnya, tidak usah bayar. Fa huwa khairul lakum, dan itu lebih baik. Lebih baik daripada menunda atau menunggu sampai orang yang hutang mampu. Dan itu lebih afdol daripada kewajiban. Tingkatan dalam kebaikan itu yang paling atas adalah wajib, yang nomor dua adalah sunnah. Lah kewajiban ini pahalanya 70 kali lipat daripada kesunahan. 70 kali lipat daripada kesunahan. Akan tetapi ada beberapa kesunahan yang lebih unggul pahalanya daripada kewajiban. Di antaranya membebaskan hutang orang yang berhutang. Tapi jangan enggak ikhlas. Aku kepingin pahala gede tapi ngerundel tok. Atau ungkit-ungkit terus. Iki ben utang ambek aku tak bebasno utangku. Ya lebih baik kamu jangan membebaskan utang. Kalau enggak ikhlas atau terus ungkit-ungkit, bebaskan hutang itu sudah plok. Ibarat kamu ini sedekah. Masa sedekah kita ungkit-ungkit? Oh, sedekah itu sukarela kok. Tidak ada paksaan. Maka ketika kita mengeluarkannya enggak mungkin kita ungkit-ungkit. Kon tahu tak sedekahi pian? Enggak mungkin. Kalau ada orang seperti itu berarti kebacut itu. Nemen kebacutnya. Paham ini ya? Jadi ada beberapa kesunahan yang lebih unggul, di antaranya ini membebaskan hutang. Ada orang punya hutang dibebaskan. Lah dulu orang hutang dulu itu mereka tidak ada niat ngilang. Niat membayar, berusaha mereka. Kalau sekarang enggak, orang hutang sudah niat ngilang. Utang setelah itu ngilang. Kredit-kredit motor itu. Orang-orang yang kredit motor ambil. Dipakai 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan dijual. Terus ngilang sudah itu namanya. Akhirnya apa? Mereka pakai debt collector dan yang lain sebagainya. Kenapa? Nakalnya orang yang punya hutang. Makanya Nabi itu hutang itu dianggap belenggu atau beban yang membebani dirinya. Sekarang enggak punya duit untuk kulak barang utang. Ada duitnya, tapi untuk kulak barang utang ke orang enteng gitu loh.
Lah buat apa kalau ada duit kulak barang ke orang itu utang? Lah keluarkan duitnya kan enak. Ini enggak utang. Padahal Nabi paling khawatir dengan utang. Sehingga apa yang diajarkan Nabi kepada kita? Dari di dalam tasyahud. Tasyahud Nabi mengajarkan kita minta perlindungan dari apa? Utang. Dalam tasyahud, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masyihid dajjal wa minal maghrami wal ma'tham wa minal maghram. Nabi mengajarkan kita untuk minta perlindungan dari utang. Makanya Nabi kalau utang itu supaya ringan bebannya, naruh jaminan. Naruh jaminan. Nah, ini loh, digadaikan barangnya, dijaminkan. Misalnya jatuh tempo belum bisa melunasi, maka orang yang menghutangi berhak menjual barang tadi dengan harga pada umumnya. Dengan harga pada umumnya, bukan harga dijual dengan nominal utangnya. Enggak urusan orangnya yang punya rugi, enggak, ini salah. Seperti yang ada dalam dalam negara kita kan gitu. Dilelang bukan dengan harga umumnya. Yang penting orang itu lunas. Ini misalnya harga mobil misalnya yang digadaikan. Harganya mobil ini 100 juta, hutangnya 75 juta. Enggak mau tahu dijual dengan harga 75 juta. Yang penting lunas. Lah orangnya rugi, ini zalim. Itu adalah kezaliman, makanya dilarang. Dijual dengan harga umumnya. Umumnya 100 juta, jual 100 juta. Kemudian ambil 75 karena hutangnya, 25 kembalikan kepada pemiliknya. Berarti pemiliknya dapatkan kembalian dari penjualan mobil, bukan enggak, ini itu syariat Islam. Itu syariat. Nah, makanya Nabi enggak menggadaikan, Nabi jaminkan. Mana ada riwayat Nabi hutang kemudian enggak menjaminkan sesuatu? Enggak, mesti menjaminkan. Karena khawatir. Itu menjadi belenggu. Bahkan dijadikan salah satu contoh oleh Rasulullah. Tidak mendapatkan ampunan orang yang mati syahid itu karena hutang. Yughfaru lisyahid kullu dzambin illad dan. Orang yang mati syahid itu dosanya diampuni, illad dan, kecuali hutang. Hutang ini contoh, tapi Nabi memakai kalimat dan hutang itu mengingatkan bahwa jangan meremehkan hutang. Jangan meremehkan hutang. Padahal yang dimaksud adalah hugugul adami, hak yang bersangkutan yang berhubungan dengan manusia. Tapi kenapa kok den, enggak ada yang lain? Misalnya ghosob. Mengambil barang orang tanpa izin. Kenapa kok aden? Loh itu peringatan dari Nabi. Ini dianggap orang kecil padahal ini sangat besar. Makanya Nabi kalau ada sahabatnya punya hutang enggak mau ngimami. Enggak mau menyolatinya. Bukan enggak mau ngimami, enggak mau menyolatinya. Lah sahabat itu persaudaraannya, persatuannya kuat. Sehingga enggak mau. Saudaranya enggak disolati Nabi itu enggak mau. Aku ya Rasulullah yang nanggung, baru Nabi menyolati. Nah, jangan dianggap remeh. Jangan dianggap remeh, karena itu jangan gampang utang. Jangan gampang utang, belenggu. Dan Rasulullah mengajarkan banyak di dalam Wirdul Latif, mengajarkan min ghalabati dan wa ghalir rijal. Diajarkan untuk minta perlindungan daripada ghalabati dan wa ghalir rijal. Itu diantaranya yang bisa memberikan pertolongan bagi seseorang di hari kiamat. Kemudian kembali lagi pembahasannya menjelaskan tentang seremnya hari kiamat yang perlu kita waspada dan berhati-hati karena bukan mainan.
bukan lucu-lucuan seperti rumah hantu atau semisalnya. Orang masuk ketakutan, kaget, keluar ketawa-ketawa, atau masuk rumah kaca, keluar bingung, dia nyari jalan keluar, takut gak bisa keluar, setelah keluar ketawa-ketawa. Seremnya, takutnya sementara, tapi di luar dia ketawa-ketawa. Di hari kiamat bukan seperti itu. Seremnya bukan serem mainan. Harus kita waspada dan berhati-hati. Lah kalau ingin tahu kita gambaran hari kiamat, dikatakan oleh Rasulullah, siapa yang ingin tahu gambaran seremnya dan dahsyatnya hari kiamat, maka hendaknya ia membaca surat Idza Syamsu Kuwirat, Idza Sama'un Syaqqat, Idza Sama'un Fatarat. Tiga surat ini, Idza Sama'un Syaqqat, Idza Sama'un Fatarat, dan Idza Syamsu Kuwirat, Idza Sama'un Fatarat, dan Idza Sama'un Syaqqat. Lek baca tok make, maksudnya baca di sini lihat, perhatikan, fahami, baru kita bisa mengerti seremnya. Kalau enggak itu tadi baca tapi enggak takut, baca enggak khawatir, seakan-akan dia pasti selamat dari dahsyatnya hari kiamat, seakan-akan dia pasti terhindar. Na'udzubillah min. Tapi kalau dia benar-benar membacanya, mentadaburinya, memahaminya, ada rasa takut. Kenapa? Bahaya mengancam di hadapan dia. Kita ini bukan orang yang ahli ibadah, bukan orang yang selalu ingat kepada Allah seperti para aulia. Lupanya kita ini banyak. Dalam sholat kita lupa, dalam membaca Al-Quran kita lupa, dalam kebaikan kita lupa, apalagi bukan di dalam perbuatan-perbuatan itu, ya sudah pasti lupa. Kalau kita sholat aja lupa, lalai dari Allah, apalagi di luar sholat, mau mengingkarinya. Enggak, alhamdulillah selalu ingat Allah. Lu kok sembahyang lali kok? Allahu Akbar. Pikirannya makanan, pikirannya minuman, pikirannya duit, pikirannya toko, pikirannya motor, pikirannya mobil. Lupa kok kamu sama Allah salam sholat. Benar kamu menghadap Allah, tapi kamu gak ada bersama Allah. Apalagi di luar sholat. Makanya jarang dari kita yang makan membaca bismillah, mari makan, baca alhamdulillah, jarang. Akelali nih. Kenapa? Lupa bahwa makanan yang akan kita makan itu adalah kenikmatan dari Allah untuk kita. Kita lupa sehingga langsung mangan. Ingatnya paling kalau omong-omongan ingat, oh iya durung bismillah, baru tinggal satu suap tok baru eling durung bismillah. Terkadang wis tek baru eling bismillah. Alhamdulillahnya ngenteni glegean. Lek gak glegean enggak alhamdulillah. Glegean alhamdulillah. Mari ini glegean alhamdulillah. Sebelumnya ya enggak ingat. Kalau enggak gelegean enggak alhamdulillah. Nah, kalau kita membaca surat-surat tadi itu dengan mentadaburinya, memahami maknanya, baru kita mengerti. Akhirnya kita sangat waspada, sangat takut menghadapi hari kiamat, bukan mainan itu. Kalau sekarang kan kita nyantai, kiamat, kiamat, kiamat. Ya toh. Tapi kalau kita benar-benar mengerti tentang kiamat, enggak mungkin kita kiamat. Takut, khawatir, ya apa biar, terus gini aja loh, orang itu kalau setelah tempatnya ditimpa musibah, ketika ada berita akan datang musibah lagi yang lebih besar, kira-kira ya apa? Dia diem tok apa dia akan lari, pergi, menjauh? Pasti dia lari menjauh, takut. Kenapa? Ngerti. Musibah yang kemarin itu sudah membuat kita seperti ini, apalagi kalau ini lebih besar. Sebelumnya lari mereka, lari. Kenapa? Tahu. Yang nggak tahu biasa. Kenapa? Yang kemarin dia nggak tahu, sehingga ketika ada pengumuman ya dia paling lari, tapi nggak seperti orang yang tahu larinya.
Khawatirnya takutnya enggak seperti yang tahu. Takut kan ya, apa dikatakan musibah ini lari, tapi enggak seperti yang tahu larinya. Takutnya enggak seperti yang tahu. Paham ini ya? Lah kita juga gitu, karena kita enggak tahu, mungkin kita takut, tapi takutnya kita biasa. Takut disuguhi panganan lali takutnya. Eling panganane. Kalau yang tahu disuguhi makanan, enggak nafsu untuk memakannya. Kenapa? Tahu. Jadi benar-benar takut. Ya. Karena itu kita harus waspada, harus memahami agar kita benar-benar bisa menyelamatkan diri kita dari dahsyatnya dan seremnya hari kiamat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari bahayanya hari kiamat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada kita, memberikan penyelamatan kepada kita. Amin Allahumma. Amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.